Okey, nama resepi hari ni ialah ubi gentang sambal ya. Ataupun sambal ubi gentang lah. Sama je lah. Okey, cubalah resepi hari ni ya. Resepi ni resepi bajet. Lepas tu, dia senang masak. Cepat siap. Bahan pun tak banyak ya. Okey, selamat mencuba. Okey, hari ni saya nak masak ubi gentang sambal ya. Sambal ubi gentang ya. Ini bahan-bahan ya. Bahan dia simple je ya. Yang ini ikan bilis. Saya akan goreng. Ubi gentang ni pun saya akan goreng. Ubi gentang ni saya letak sebut kunyit dengan garam ya. Ikan bilis dengan ubi gentang. Goreng sampai garing ya. Yang ni cili ya. Cili ni saya sudah tumbuk ya. Saya siap-siap. Bahan dia ialah bawang kecil merah 8 biji. Satu bawang besar ya. Yang ni 2 biji bawang besar potong bulat. Yang ni sebut perasa dengan gula ya. Okey, sekarang saya goreng ikan bilis ya. Goreng ikan bilis sampai garing ya. Okey. Ikan bilis sudah garing ya. Boleh angkat lah. Okey, sekarang kita goreng ubi gentang pula ya. Goreng ubi gentang. Minyak yang sama tadi ya. Goreng sampai garingnya. Okey Puan, boleh letak kita punya sambal tumbuk tadi ya. Masak sampai naik minyak eh. Okey Puan, dah naik minyak ya. Bau pun dah naik. Boleh kita letak gula dengan perasa kita ya. Kacau ya. Thank you.
ya, letak bawang. Kacau sekejap ya, tak payah lama-lama. Tutup api ya. Kita letak ubi gentang kita dengan ikan bilis yang dah goreng tadi tu ya. Masuk semua ya. Kacau bagi rasa ya. Bagi semua sambal tu kena ya. Okay. Siap puan. Dah boleh makan dah.